mencabut masa darurat bencana ya Pak? Betul. Kita menetapkan status tanggap darurat itu dari tanggal 14 sampai tanggal 27. Hasil asesmen kita tidak diperlukan lagi masa tanggap darurat, sehingga tanggap darurat berakhir pada tanggal 27 dan kita memasuki ke masa peralihan status transisi darurat ke pemulihan dini. Siap. Dari hasil verifikasi kemarin berapa sih Pak kerusakan dampak gempa? Dari data kemarin hasil validasi awal itu dari 282 rumah rusak, kemudian diverifikasi ada 215. Nah kemudian divalidasi ada rekon data terbaru, jadi totalnya ada 214 rumah yang rusak yang diverifikasi, terdiri dari 126 rumah rusak ringan, 73 rusak sedang, dan 15 rusak berat. Siap. Pak, kemarin bukannya ada penambahan data itu? Nah, di luar data yang diverifikasi 282, ada data tambahan sebanyak 57 ditambah. Ada 60-an data yang diverifikasi, yang perlu diverifikasi. Nah, ini teman-teman masih di lokasi melakukan verifikasi tambahan terhadap data tambahan. Hasilnya sore bisa diberikan kepada kami, kemudian akan kami validasi dengan teman-teman kecamatan ini. Apakah masuk kategori rusak rumah rusak atau tidak, itu tergantung teman-teman verifikator yang diberikan. Selanjutnya untuk rumah rusak itu akan diberikan bantuan atau enggak Pak? Sementara informasi dari teman-teman provinsi, mereka akan coba bantu melalui provinsi untuk rumah jenis kerusakan rusak berat. Nah untuk yang lainnya kita akan coba usulkan ke BNPB bagaimana penanganannya, dan kita juga mempersiapkan skenario terakhir itu ditangani oleh Pemda Lubang. Itu tinggal tergantung nanti kebijakan dari Pemprov dan pusat.